Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabika Kemas akan beroperasi pada 1 Mac 2021. Diharap semua mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Seronoknya kembali ke Tabika. Tapi anak-anak mesti ingat ada norma baharu yang ibu bapa dan anak-anak perlu patuhi. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam kelas untuk menghantar anak-anak. Ingat, jangan nangis-nangis tau. Bila sampai di sekolah, cikgu tidak boleh bersalaman, hanya meletakkan tangan di dada. Ingat, kita perlu jaga jarak 1 meter. Jangan buat macam tu. Ini tidak boleh. Jangan-jangan, ini tidak boleh. Ibu bapa dan anak-anak perlu mengimbas suhu badan. Sekiranya suhu badan melebihi 37.5 dan ke atas serta ada simptom-simptom seperti demam, batuk, selesema, ibu bapa perlu membawa anak-anak balik. Selain itu, kerap cuci tangan dengan sabun atau gunalah sanitizer. Di Tabika, anak-anak boleh bersembang dengan kawan-kawan. Tapi ingat, kita perlu jaga jarak 1 meter. Jangan buat macam tu. Ini tidak boleh. Anak-anak perlu makan di tempat sendiri. Pembantu akan hantar makanan ke meja anak-anak. Jangan lupa, anak-anak tidak dibenarkan berkongsi makanan.
kasih. Ups, ini pun tidak boleh. Anak-anak hendaklah kekal berada di tempat sendiri.